Hai teman-teman, hari ini kita masuk ke Goa Pindul. Goa Pindul ini berada di Gunung Kidul ya, Yogyakarta. Sebelum kita masuk goa, kita dengar dulu penjelasan dari pemandunya. Ini ada jalan tembus atau pintu masuk dan keluarnya beda. Ini setelah masuk, nah ini pasti di dalam goa semuanya perjalanan ini cuma diambil beberapa titik. Nah, kemudian nanti untuk selesai atau keluar dari mulut goa seperti ini. 30-an menit selesai atau udah dalam kepanjangan 350 meter dalam goa. Nah, dalam goanya itu ya mirip-mirip sama semuanya masih ada. Iya, isi orang juga bang. Isi orang juga. Menuju goa kita diantar menggunakan mobil Pajero Sport ya. Kemudian kita menyusuri goa ini menggunakan ban mobil ya sebagai perahu. Kita masuk ya, kita masuk ke area goanya. Pengunjungnya sangat ramai ya, terdengar suaranya dari dalam menggema ini. Kita menyusuri gua ini ditemenin oleh dua orang pemandu. Panjang gua ini informasinya sekitar 300 meter. Di dalam gua ini guys, kita dapat melihat batu perkasang, terus apa namanya batu pengantin dan juga kelelawar. Kemudian ada batu masnya juga guys. Nanti kita lihat. Ada yang gerak-gerak di bawah saya. Apa? Bang, saya perkasang apa? Ini perkasang nih. Mana kelawarnya? Pak, itu ada batu emasnya loh. Kelihatan batu emasnya. Bapak jangan tinggal. Pak, jangan ditinggal ini. Halo. Halo. Silakan bapak-bapak ibu.
Nah ini guys, keistimewaan Gua Pindul ini. Di atas gua ini ada lubang bisa masuk cahaya. Di sini sangat bagus ya, sangat indah di sini. Airnya jernih, bisa buat mandi ya, dan juga banyak ikannya. Enggak, banyak ikannya pak. Nah, ini di momennya di sini nih, terang. Tadi nggak dapet, nah, ini dapet nih batunya. Tuh, ini guys, batunya guys. Berapa menit kita pak tadi? Menit. Ini batu cincin nih guys. Jolumut.